Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Yang mana sudah masuk tu, viewers sudah masuk tu, tak tolong share-share. Okey, hari ni kita berlintas langsung, jalan-jalan ke site, tengok progress site. Seperti biasa, kita buat live sikit. Kata kita terangkan sikit package rumah dalam pembinaan. Okey. Share dulu. Okey, para semua viewers yang sedang melihat ni, okey, sekarang kita berlintas langsung di Kampung Ru 10 Setiu. Okey, Setiu Terengganu. Okey. Sekarang ni apa yang anda lihat ni, rumah ni rumah dalam progres. Okey. Rumah ni baru selesai buat pemasangan mozaik. Okey, dah siap pemasangan mozaik. Kalau ikut kira progres rumah ni nak menuju ke 80% kesiapan. Cuma minggu depan kita nak masuk ngecak lah. Okey. Nah, minggu depan kita start masuk ngecak. Okey. Alright. Jadi kita tengok-tengok dulu. Okey. Design Michaela. Okey. Okey, kita tengok tinjau-tinjau dulu belah luar dia. Okey, ni entrance dia. Sekejap lagi saya terangkan spek dengan harga rumah ni eh. Okey. Ni bahagian depan dia. Okey. Right. Share dulu. Okey. Ni sebelah tepi dia. Okey. Okay, ada pintu sliding. Okay. Okay, ni pintu dapur. Right. Pintu dapur. Okay. Ni pandangan sebelah tepi eh. Sebelah tepi rumah. Okay. Right. Okay. Kita dah pusing dah sekeliling. Okay. Right. Share-share lagi guys. Share-share lagi viewers. Okay, yang baru masuk tu, pada yang baru masuk tu, sekarang kita bersiaran di Kampung Ru 10 eh. Ru 10 Setiu. Okay, area Sotong Celuk Tepung CPT, belah pantai Setiu eh. Menarik. Okay. Kita ada satu projek sini. Dah projek rumah ni kesiapan dia tu nak ke arah 80% eh. 80%. InsyaAllah minggu depan kita boleh masuk ngecak lah. Okay. Hari ni mozaik-mozaik semua dah siap dah. Pemasangan mozaik lantai, bilik, dapur, semua dah siap lah. Okay. Okay. Design rumah ni design Michaela eh. Okay. Seperti anda lihat, ni design Michaela. Alamak, tak ada line lah. Okay.
Saya share dulu. Bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut, sila tekan link ni. Okey. Okey. Rumah ni rumah spek prima eh. Okey, rumah spek prima. Okey, full spek, okey. Rumah ni package prima. Pembiayaan secara tunai. Saya ulang eh, pembiayaan secara tunai. Okey, pembiayaan secara tunai. Keluasan rumah ni 1000 kaki persegi. 3 bilik, 2 bilik air eh. 3 bilik, 2 bilik air. Pembiayaan secara tunai, keluasan 1000 kaki. Okey. Berapa harga dia? Okey, berapa harga dia? Okey. Harga rumah ni dengan keluasan 1000 kaki, pembiayaan secara tunai, harga dia RM130,000. Okey, ataupun 130K, okey. 30,000. Okey. 3 bilik, 2 bilik air. Okey. Cuba anda lihat ya. Okey. Right. Ini pandangan sisi rumah ya. Okey. Pandangan sisi rumah. Sekejap lagi kita masuk dalam. Sekejap lagi kita masuk dalam. Share-share guys, share-share. Viewers yang baru masuk, kita bersiaran di Kampung Ru 10 Setiu atau Penarik. Okay. Sekejap lagi kita masuk dalam. Siapa-siapa ada pertanyaan boleh tanya ataupun tekan saja link. Okay, nanti kita WhatsApp. Okay. 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 Seminit, dua minit lagi kita masuk dalam. Okay. Okay. Right, jom kita masuk dalam. Okay. Okay, ni tangga rumah. Okay. Okay. Sekarang kita berada di living area rumah ni ya. Living area. Okay. Tengok mozaik tu. Mozaik lantai dah siap ya. Sepenuhnya. Okay. Mozaik lantai dah siap sepenuhnya. Okay, ini sebahagian tepi ya. Sini dia ada pintu sliding ya. Pintu sliding. Okay, ni tangga sisi. Dia ada veranda. Okay. Okay. Keluasan dia 1000 kaki persegi. 1000 kaki persegi. Okay guys, 1000 kaki persegi. Okay. Pembiayaan rumah ni secara tunai ya, secara tunai. Harga RM130,000. Okay. Okay, sekarang kita berada dalam master bedroom. Okay. Master bedroom. Okay, customer ni dia minta tingkap 3 daun eh. Sebelah ni tingkap 2 daun. Okay. Right. Ni lantai dia. Mozaik. Okay. Lantai ni pilihan by owner eh. Customer yang pilih eh. So, siapa-siapa yang berminat nak bina rumah tu, lantai untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, lantai boleh pilih ya. Mozaik lantai boleh pilih. Okey, ini bahagian dalam bilik air ya. Bilik air master bedroom. Okey. Bilik air master bedroom. Okey. Pun pilihan customer juga ya. Pilihan customer. Okey. Okey, kita ke bilik nombor 2. Okey, ini bilik nombor 2. Okey. Okey. Nombor 2. Okey. Bilik nombor 3. Right. Bilik nombor 3.
Setiap bilik ada tingkap, eh, tingkap 2 daun. Okey. Jenis bukaan, ya. Okey. Okey, kalau kita tengok kat atas, eh, bahagian atas. Okey. Sekarang ni kita tengok pada siling kapur, eh. Okey. Seperti tuan-tuan dan puan-puan tengok tu, okey, siling kapur dia tu kita buat bertingkat, eh, siling kapur bertingkat untuk ruangan living area dan family area, okey. Ataupun kalau dikirakan bahagian ni pun boleh dipanggil dining area lah. Okey. Right. Right. Okey. Right. Sekarang kita ke bahagian dapur. Okey, bahagian dapur. Ha, ni dapur dia. Okey. Ni table top. Okey. Sinki 2. Okey. Bahagian bawah ni kita akan bagi pintu sliding, ya. Eh. Pintu sliding, ya. Eh. So bila nanti tengok tu dia tak ada lah tergohong gitulah. Dia ada pintu sliding, ya. Eh. Kita akan buat pemasangan pintu sliding. Okey. Okey, ni mozaik dinding, ya. Eh. Orang panggil mozaik untuk backsplash lah. So kalau masuk-masuk pun tak mengecik lah, senang nak sapu. Okey. Ni pintu dapur. Tengok ni mozaik dia. Mozaik ni pilihan by customer, okey. Semua mozaik dipilih oleh customer, okey. Ah, ni bilik air dapur. Okey. Hai. Ya. Yeah. Okay. Mozaik, ketinggian mozaik dalam bilik air tinggi 7 kaki, ya. Eh. Tinggi 7 kaki untuk spek rumah prima. Okey. Orang tanya spek rumah prima ni spek macam mana? Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, okey, spek rumah prima ni rumah yang package full spek. Maksudnya kita akan bagi lampu dan kipas 2 biji lah. Semua sekali lah. Okey. Kipas 2 biji. Okey. Nak letak kat mana tu terpulang pada customer. Okey, tapi lampu kita bagi semua. Okey. Tingkap semua kita bagilah. Okey. Baik. Okey, terima kasih yang baru masuk, viewers-viewers yang baru masuk tu, terima kasih banyak-banyak. Okey. Pada geng-geng ATH pun terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, pada semua kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh tanya ataupun boleh tekan link, okey. Baik. Okey, kita bersiaran di Kampung Ru 10, ya. Eh. Kampung Ru 10 Setiu. Kampung Ru 10 Setiu. Eh? Ataupun kalau selalu orang panggil bahagian ni, ni dia panggil penarik, eh, patah penarik. Okey. Okey. Ya, pemasangan mozaik dia. Puas hati. Okey. InsyaAllah minggu depan kita masuk progress untuk kerja-kerja mengecap pula lah. Okey. Kita masuk undercoat dulu. Okey, untuk pengetahuan, pemilihan cat pun boleh dipilih oleh customer, ya. Eh. Okey, macam kita di ATH, bahagian dalaman rumah kita bagi 3 pilihan warna, okey. Bahagian luar rumah kita bagi 2 pilihan warna. Okey. So customer boleh buat pilihan lah. Apabila sampai ke progress untuk buat pilihan tu, kita akan bagi katalog dekat customer untuk buat pilihan cat lah. Terutama sekali kita nak tahu kod warna lah, ya. Yeah. Okay. Sup tak ayah. Wasta, berapa habis rumah ni? Okay. Harga rumah ni, sekali lagi saya bagi tahu, harga rumah ni
130.000 ya, 130.000, keluasan 1.000 kaki, 3 bilik, 2 bilik air. Pembiayaan secara tunai ya. Okey, customer ni buat pembayaran secara tunai ya. Okey. Bayaran mengikut progress lah. Progress kesiapan rumah. Okey. Okey, bahagian dalam rumah ya. Okay, rumah ni pun dah tak lama dah. InsyaAllah dalam sebulan lagi. Sebulan lagi dah boleh siap dah. InsyaAllah. Okay. Ami Wife Din. Walaupun 1000 kbps tapi cantik. Terima kasih Ami. Terima kasih. Memang cantik. Memang cantik. Okay. Kalau keluarga tu lebih kurang dalam 5 orang, okey, 3 orang anak, eh. Ibu bapa boleh dah rasanya. Macam saya rasa. Okey. Dengan keadaan ekonomi kita lelah. Boleh buat rumah setara ni tu pun alhamdulillah sangat-sangat tu. Okey. Okey, pada siapa yang berminat, sila tekan link. Okey, sila tekan link. Nanti kita WhatsApp. Okey. So, tak payah. Okey, mozek comel boh. Acu view dari luar boh. Okey, boleh, 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 boleh. Boleh, so tak payah. Boleh, boleh. Sekejap eh. Okey. Okay, ini view daripada luar. Okay. View daripada luar. Okay. Okay. Ini pandangan luar eh. Okey, pandangan luar. Dekat depan sini tu master bedroom eh. Master bedroom. Okey. Okey, kat sebelah sini pula. Okey. Bahagian sini pula kita boleh tengok situ. Dia ada pintu sliding eh. Ada pintu sliding sebelah sini. Okey. Siap ada tangga. Okey. Pandangan dia. Okey, ni pandangan bahagian belakang eh. Pandangan bahagian belakang. Okey. Okey, so tak payah. Puati eh. Ini pandangan bahagian belakang eh. Okey. Keluasan rumah ni 1000 kaki persegi eh. 1000 kaki persegi. 1000 kbps. 3 bilik, 2 bilik air. Progress rumah ni ke arah 80% ya. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk untuk mengecat. Customer pun dah buat pilihan warna. Okey. Muhammad Hisham, berapa harga rumah ni boh? Okey, rumah ni harga 100,000 bayaran secara tunai. Secara tunai ya, Muhammad Hisham. Ami Wife Din dari luar pun cantik. Terima kasih Ami. Terima kasih. Okey. Adik Mia cantik. Oh, memang cantik boh. Muhammad Zainuddin. Wow, comel rumah tu. Okey, terima kasih Abang Muhammad Zainuddin bin Sabah. Okey. Comel rumah ni. Memang comel abang. Puas hatilah kalau kata kita nak invest untuk buat aset. Okey, nak buat rumah duduk sendiri, nak buat homestay ke,
nak buat rumah persinggahan kita ke yang mana macam kaki tangan kerja eh, kalau kata abang kaki tangan kerja eh, tuan-puan kaki tangan kerja eh, berkhidmat jauh di dari kampung, tapi tanah ada kampung boleh buat sementara kita ada kelebihan apa ni, menggunakan loan LPPSA itu boleh guna. Nak tunggu nanti lama-lama nak patching baru nak buat ke, takutnya makin tinggi dia punya interest lah. Buat awal-awal insyaAllah. Okay, ni bahagian dalam eh. Okay, mozek. Bau teriak sikit. Dia kemasan dengan mozek dia. Okay, ni dalam bilik eh. Okay, dalam bilik. Okay. Okay, mozek ni pilihan daripada tuan rumah sendiri eh. Okay, ni dapur. Kita ada kabinet dapur. Okay, yang bahagian bawah tu, bahagian bawah tu, hot room tu, kita akan bagi pintu sliding eh. Dia tertutup. Lepas ni kita, dia tertutup. Kita sertakan sekali eh. Okay. Muhammad Zainurin. Okay, terima kasih Muhammad Zainurin bersabar. Terima kasih. Thank you for support ATH Group. Okay, ni pemasangan mozek dalam bilik air eh. Okay. Pun sama. Pemilihan mozek pun oleh tuan rumah eh. Okay. Sekejap lagi kita ke pasal tandas lah. Okay. Tengok ni. Ni bahagian living area. Bagi saya ni, living area ni dengan keluar akses 1000 kaki tu cukup selesa dah. Memang cukup selesa. Setengah-setengah orang bila kata dengan harga RM130,000 ni secara tunai ni 1000 kaki alah kecilnya dah. Bagi saya 1000 kaki pun dah cukup selesa dah, cukup luas dah. Untuk 3 bilik, 2 bilik air memang cukup selesa. Okey. Ni bilik kedua. Okey, kita tengok keluasan bilik master bedroom. Okey, see? Cukup-cukup luas. Kalau tak silap saya, keluasan bilik ni lebih kurang dalam 11 kali 14 eh. 11 kali 14. Cukup-cukup luas. Okey. Ni bilik air master bedroom. Okey. Keluasan dia lebih kurang 4 kali 7. Okey. 4 kali 7 keluasan dia. Ni bilik kedua, keluasan dia lebih kurang dalam 14 kali 9. 14 kali 9. Okey. Kalau ikut kira spek ni ni ada perubahan sikit eh, sebab tuan rumah ada nak buat perubahan sikit. So macam dekat ATH untuk makluman, sama ada nak pilih konsep design yang kita ada ataupun ada pilih sendiri ataupun nak custom design sendiri dengan kita pun boleh, tak jadi masalah. Okey. Kalau kata tuan puan kata oh saya dah ada dah design sendiri, boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Okey. Asalkan tuan puan berpuas hati, itu saja. Dan impian untuk mendapatkan rumah terlaksana. Insya-Allah, insya-Allah. Okey. Baik. Okey. Masih lagi bersiaran di Kampung Ru 10 Setiu. Okey. Setiu. Okey. Baik. Okey. Pada viewers yang tak tahu Kampung Ru 10 tu kat mana eh. Okey. Selalunya kalau sini famous orang cari CPT. Okey.
Sotong celup tepung. Sotong celup tepung. Ni area-area sini lah. Area-area pantai. Dekat-dekat Penarik ni. Okey. Dia ada sini Kampung Ru 10. Okey. Farid Azmi, insyaAllah tahun depan boleh berurusan dengan ATH. Nanti saya pergi pejabat di JT. InsyaAllah abang, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan impian abang terlaksana. Mari-mari opih, nanti kita kecek kira deh. Kita kecek kira sedap. Kecek kira sampai jadi. InsyaAllah. Okey, dah 5 minit lagi kita stop. Okey. Sekali lagi saya nak maklumkan, okey, sekarang kita bersiaran di Kampung Ru 10, okey. Okey, rumah yang viewers tengok ni adalah rumah design Michaela, okey, design Michaela, okey. Keluasan 1000 kaki, 3 bilik, 2 bilik air. 3 bilik, 2 bilik air. Keluasan 1000 kaki. Okey, 1000 kaki. Dan harga harga pembiayaan secara tunai ialah RM130,000. RM130,000 sahaja. Okey. Untuk pertanyaan sila tekan WhatsApp, okey, atau tekan saja link saya tu, atau nak datang pejabat pun boleh. Pejabat kita di Jertih, eh. Di Jertih. Okey, belakang Telekom Malaysia. Okey. Boleh set appointment, kita jumpa, boleh bincang terus, eh. Okey. Cantiklah semua. Bina Sabrina. Oh, terima kasih Bina. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey. Okey, sekian daripada saya. Okey, para viewers, terima kasih. Thank you for watching. Okey, terima kasih kerana belanja masa saudara-saudara semua. Okey. InsyaAllah kita bersiaran lagi. Nanti kita jalan-jalan tengok site lagi. Okey, kita akan update progress-progress rumah dalam pembinaan bersama ATH Group. Okey. Nanti bila sampai masa saya akan update lagi untuk rumah ni, ya. InsyaAllah minggu depan kita akan buat masuk mecak. Nanti kita akan buat view lagi sekali. Okay? Kita akan live lagi sekali. Okay. Terima kasih banyak-banyak para viewers. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan support ATH Group. Rumah mampu milik. Okay, bye.